Yuna SNSD puji Junho 2PM keren saat bintangi Kingdland. Yuna SNSD dan Junho 2PM belum lama ini menjalani wawancara emoji dengan channel YouTube JTBC. Pasangan utama Kingdland itu membahas impresi perdana mereka ketika pertama kali bertemu di lokasi syuting. Junho memilih emoji 100 untuk Yuna. Bagiku dia mendapat nilai 100 untuk berakting sebagai Chon Sarang. Saat pertama kali bertemu dengannya, saat berperan sebagai Chon Sarang, dia hanyalah wujud dari Chon Sarang itu sendiri, ungkap Junho. Lantas Yuna bertanya, apakah itu sempurna? Lalu Junho menjawab, ya itu sempurna, tingkat sinkronisasi benar-benar 100%. Dia mendapat skor 100 poin, kira-kira seperti itu. Yuna dengan senyuman berkata, terima kasih. Sedangkan untuk Junho, Yuna memilih emoji wajah dengan hati dan memujinya terlihat keren saat membintangi Kingdland. Saat pertama kali bertemu dengannya sebagai Guwon, aku melihatnya mengenakan jas dan duduk di bawah sinar matahari. Jadi aku seperti berpikir dia sangat keren. Jadi itu Guwon. Dia sangat keren, ujar Yuna. Keduanya juga ditanyai perasaan ketika tahu menjadi partner acting satu sama lain. Yuna lantas memilih emoji matahari dan berkata, karena dia sangat bagus dalam berakting dan keren, dan dia benar-benar berbakat dan serbaguna, aku akan seperti berpikir dia sangat mempesona. Wah, dia sangat mempesona, ini kehormatan bagiku. Sedangkan Junho memakai emoji malu sembari berkata, alasan kenapa aku memilih ini adalah karena durasi kita mengenal satu sama lain sudah cukup lama. Daripada dalam posisi tidak saling mengenal, dengan mengingat hal itu aku mengerti untuk berakting dengan nyaman. Kingdland bercerita tentang pewaris cebol bernama Guwon yang tidak tahan dengan senyum palsu. Dia bertemu Sarang yang selalu dilengkapi dengan senyum cerah karena tuntutan pekerjaannya. Kingdland juga mengacu pada Lucu Business VVIP yang merupakan tempat impian bagi para pelaku bisnis perhotelan. Sementara itu Kingdland dijadwalkan akan tayang di slot Sabtu Minggu malam mulai 17 Juni mendatang. Selain JTBC, drama itu juga akan dirilis oleh Netflix. Jangan sampai ketinggalan menyaksikannya.